Salam jumpa penghobi Arduino. Kita belajar bagaimana membaca sensor suhu LM35. Ini linear ya, bisa mengukur suhu, lalu kita tampilkan ke serial monitor LM35, kasih 1 tegangan, bagi 2 output, bagi 3 ground ya. Ini tampilannya, dia bisa mengukur suhu Celsius dan Fahrenheit di serial monitor. Kita inputnya di analog 1, A1 ya. Bisa pesan proyek di kita. Ini kode programnya ya, inputnya A1. Kita set serial monitor 9600 bps ya. Lalu ada formula mengubah tegangan outputnya ke Celsius dan ke Fahrenheit. Ada persamaannya. Silakan dicoba ya. Itu dia persamaannya. Lalu kalau mau display ke LCD bagaimana? Ya, kita pakai library LCD, kita tampilkan ada di 16x2 atau 40x4. Nah, sekarang menggunakan display LCD ya, Anda harus mengunduh library LCD I2C terlebih dahulu ya. Lalu pasang LCD mode I2C serial ya, di paralel. Saya pakai yang 20x4 jadi lebar enak.